Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spradik Sprakat Gale. Hari ini cuaca masih cerah. Kita pantau perkembangan pembuatan kapal di galangan kapal pembuatan kapal Pelabuhan Rakyat Kerikil. Untuk itu langsung saja kita menuju ke TKP. Oke, kita langsung pantau saja kapal 5. Kita keliling 360 derajat. Wah, posisi air pasang. Biasanya saya turun ke bawah sana. Ini saya harus naik di atas ini. Iya. Oke. Kondisi kapal 5 360 derajat. Oke, untuk lebih detail ini sebagian besar sudah di paku ya. Kemudian juga sudah dimasukkan ke dalam bakunya. Tahap selanjutnya ini biasanya akan didempul ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam ya, nanti akan didempul. Akan didempul sampai ke belakang. Nah, ini sudah banyak dipaku ya. Ini sudah didempul ya, bagian lubang-lubang ini. Nah, ini lubang-lubang ini sudah nanti seperti ini akan didempul ya. Itu sudah dipaku, dimasukkan ke dalam, nanti juga akan didempul. Oke, ini dia bahan untuk balok lantai ya. Sudah persiapan akan naik lantai ya, persiapan balok lantai. Ini bahan bakunya. Dan di bagian atas juga sudah terpasang ya. Ini sudah terpasang balok ya, persiapan untuk lantai. Persiapan balok untuk lantai sudah terpasang. Nah, ya. Kemudian kayu balok pas itu sudah dua keping ya. Itu sudah terpasang untuk kayu perpasnya, penguat bagian dalam dari haluan sampai ke buritan. Ini tergantung dari lebar kapal, bisa 2, bisa 3. Juga tergantung dari permintaan owner ya. Semakin banyak maka kondisinya nanti akan semakin kuat. Gading jambung sebelah kanan yang belum terpasang itu 4. 1 2 3 4 5 ya. 5 dengan bagian belakang itu belum terpasang. Sebagian sudah dipasang. Untuk sebelah kiri masih tersisa atau tidak ya.
sepertinya sudah lengkap ya, tidak ada lagi yang belum dipasang. Bagian buritan sudah didempul ya. Nah, didempul bagian-bagian yang tenggang ya. Didempul. Nah, untuk bagian yang seperti ini, bagian seperti itu akan merapat dengan sendirinya nanti ya. Karena kondisi kering di atas seperti ini, itu nanti akan merapat dengan sendirinya. Terjempul untuk kondisi buritan. Nah, di sini bagian buritannya kemarin dijajakan. Nah, ini sebagian sudah banyak sekali didempul. Ya, bintik-bintik ini sudah didempul sampai ke depan sepertinya ya. Nah, ini sudah didempul. Nanti akan mulus bagus sampai ke depan. Ini kondisi lambung sebelah kiri. Kondisi air naik pasang. Balok lantai dari depan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kemudian yang bagian tengah itu ada tambahan lagi balok yang setengah, ada 1, 2, 3. Kemudian di bagian tengah ini ada 2 balok. Bagian belakang belum terlihat balok lantai. Persiapan itu balok lantai ada 2 keping di bagian dalam sini. Akan dipasang lantainya.
cuaca.